kita ngelewatin jalan UNESA ini, kampus, jalan kampus UNESA ya. Biasanya cukup ada genangan atau apa banjir, tapi ya saya lihat kali ini kita, jalannya sudah banyak diperbaiki ya, aspalnya sudah lebih mulus daripada biasanya. Nah itu ada, kalau kita lihat, nah itu barusan terjadi pengaspalan di sini. Jadi saya lihat ini ada genangan-genangan kecil. Saya lihat Pemkot Surabaya sudah melakukan yang terbaik ya untuk warganya di Surabaya. Karena saya melihat keluhan-keluhan warga yang disampaikan lewat, baik lewat, mungkin di Surabaya itu ada namanya radio ya, lewat apa, Radio Suara Surabaya. Biasanya mereka, kita kalau ada komplainan kita lewat sana, atau sekarang mungkin ada cara komplain lain, saya nggak tahu, tapi biasanya kita lewat Suara Surabaya. Jadi tapi cukup gercep ya wali kota Surabaya yang sekarang. Jadi pengganti Risma ini cukup bisa diandalin lah ya. Kita saya lihat apa program-program yang sudah dibuat oleh Bu Risma yang bagus-bagus, ya tinggal dilanjutin sama dia, nggak pakai ngerubah-ngerubah gitu. Jadi apa yang dia, apa yang sudah bagus malah dibagusin lagi, apa yang kurang dibikinin program supaya lebih bagus lagi ya. Untuk sekian untuk apa traffic report dari G-Walk Citraland sampai ke daerah UNESA. Ini udah akan keluar ke areanya loop, area loop atau area apa, arah ke Pakuwon Mall. Kita bisa lihat bentar lagi kita akan sampai di National Hospital. National Hospital yang sebelah kanan jalan itu ya, National Hospital sudah terlihat. Nah, oke, okay. Ini saya akan belok kiri. Oke, okay, sekian dulu dari saya. Semoga